Hey, comeback lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan. Ini cuacanya panas banget. Nah, ini kita berada di lokasi dekat dari Kota Caruban ya. Di sini ada rumah megah. Di sini ada 5 tempat ibadah ya yang berbeda-beda. Ada masjid, ada wihara, pura dan lain-lain. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran, ikuti terus jelajah kita hari ini. Let's go. Oke teman-teman, ini dia salah satu tempat yang lagi happening dan instagramable di Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Hehe. Rumah megah ini adalah milik dari Kiai Haji Ali Mursyid. Rumah ini berkonsepkan pluralitas ya, yang susah ditemukan di tempat-tempat lain ya guys. Oke guys, kita coba langsung masuk ke dalam aja ya. Kita juga penasaran banget sama keindahan isi ruangan rumah ini. Hehe. Dan seperti inilah teman-teman penampakan dari rumah megah yang berlantaikan 2 milik dari Kiai Haji Ali Mursyid. Wow, kalau ini mah benar-benar amazing ya. Oh ya, sempat lupa ya teman-teman, rumah megah ini berada di Desa Bularejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, atau sekitar 1 km ya arah utara dari gedung DPRD Kabupaten Madiun. Rumah megah dan unik ini merupakan milik seorang pemuka agama di Desa Bularejo ya teman-teman. Namanya adalah Kiai Haji Ali Mursyid. Kiai tersebut sudah wafat ya pada tahun 2007 silam. Rumah megah seluas 2 hektar ini dibangun sejak tahun 1980-an ya guys, dan pembangunannya pun tahap demi tahap. Kiai Haji Ali Mursyid ini selama hidupnya tak mempunyai istri maupun anak ya teman-teman. So, pengelolaan rumah ini dipasrahkan sama keponakannya. Untuk saat ini, rumah megah ini dijadikan tempat wisata ya guys. Dan untuk para pengunjung, disilahkan untuk masuk komplek rumah ini gratis ya. Tapi, jika pengen beramal, disediain kotak amalnya juga. Selain masuknya gratis, ternyata juga disediain toilet gratis ya guys. Pokoknya masuk semua deh. Hehehe. Perlu teman-teman ketahui juga ya, Kiai Haji Ali Mursyid ini dulu dikenal sebagai seorang kiai tokoh ternama yang cukup terkenal ya, yang ada di Desa Bularejo. Selain itu, kiai ini juga dipercaya bisa mengobati dan menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit. Dan setelah wafat, dia minta untuk dimakamkan di area kawasan rumah ini juga ya. Nah, bagi teman-teman yang berwisata juga bisa berziarah juga ya. Dan satu hal lagi ya teman-teman yang dimiliki komplek rumah megah ini yang tidak ada di tempat lain, yakni terdapatnya banyak tempat ibadah dari berbagai agama yang ada di negara Indonesia. Di kawasan komplek rumah ini teman-teman bisa menjumpai musola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Untuk bangunan tempat ibadah seperti wihara, pura, dan kelenteng
di sini itu bentuknya pagoda ya teman-teman. Ya mirip seperti yang ada di China ataupun Thailand. Dengan terdapatnya 5 tempat ibadah agama yang berbeda ini, sebagai bukti kalau dulu itu Kiai Haji Ali Mursyid ini mempunyai jiwa Pancasila, toleransi, dan pluralisme yang sangat tinggi ya. Nah, sebagai warga negara Indonesia, hal-hal seperti ini mungkin kita bisa jadikan contoh ya guys. Hehe. Bisa ya mas masuk? Bisa, bisa. Dari mana ya? Dari Madiun. Oh, dari Madiun. Baru pertama ya lihat sini? Iya. Oh iya. Bebas juga masuk. Iya. Masnya dari mana? Ponorogo ya. Oh, Ponorogo. Iya ini. Anu, Sampung. Bikin anu. Vlog. Bikin konten. Iya. Oh iya. Saya Serandil. Oh Serandil lah? Walah, nyampe sini juga. Rumahnya di sini. Oh rumahnya di sini. Jejak Richard. Jejak Richard. Jejak Richard. Oh, rupanya mereka ini adalah rombongan ibu-ibu dari kota Madiun ya guys. Tentunya mereka ingin tahu juga keindahan rumah megah ini. Memang benar ya guys, akhir-akhir ini rumah megah milik Kiai Haji Ali Mursyid ini lagi viral ya di Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Nah, buat teman-teman semua yang butuh referensi tempat wisata yang keren, kece, tapi murah meriah, silakan berkunjung ke rumah megah milik dari Kiai Haji Ali Mursyid ini ya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini saya mau undur diri dulu. Pokoknya jangan lupa ya di like, share, dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus seantero. Yuk guys, bye bye.